Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita sudah bersama dengan salah satu kaum milenial dari komunitas apa bang? YNJ. Nah itu komunitasnya yang ada di Kabupaten Batanghari. Kita akan tanya-tanya bagaimana pendapat para pemuda-pemudi Batanghari dengan diadakannya Millennial Road Safety Festival diadakan oleh Kapolres Batanghari. Nah sekarang bang, ada satu pertanyaan nih bang, bagaimana pendapat abang sebagai kaum pemuda dengan diadakannya dari Kapolres acara semacam ini bang? Kita dari komunitas menyambut baik dengan diadakannya Road Festival Safety ini ya, karena dengan adanya komunitas seperti ini, komunitas bisa terangkul oleh Satlantas dan semuanya bisa mengerti apa artinya Road Safety Millennial ini. Oke bang, ada berapa komunitas yang ikut bang? Yang ikut di komunitas di Batanghari ada 27 komunitas, itu terangkul dalam Batanghari Automotive Community, ada KR2 dan ada KR4. Salah satunya dari komunitas mobil itu ada IKC, ada TKSCI, ada Galaci, dari motor kita ada YCI, ada YPC, HCC, dan banyak lagi komunitas lainnya. Tadi saya melihat bang banyak motor-motor yang berbeda, itu berarti dari komunitas yang berbeda? Ya, kita bermacam-macam motor yang kita tampilkan di sini. Ada kita dari klasik, dari Honda 70-an, ada juga dari Yamaha-nya. Jadi semuanya tergabung dari Batanghari Automotive Community. Ya, terima kasih teman-teman. Itulah pandangan dari kaum milenial. Harapannya bang, terakhir, pesan-pesan untuk para pemuda-pemudi yang hobi motor-motoran, kebut-kebutan, geng motor seperti itu bang. Nah, bagaimana bang? Pesan kita dari komunitas, jadilah milenial-milenial yang memang road safety masalah di lalu lintas. Dan kita jadilah pelopor keselamatan lalu lintas, yang dimana stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Oke, terima kasih banyak bang. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.